guys, jadi Datsun Cross saya mau di detailing interior ya. Nah, ini udah dibongkar-bongkar. Jadi detailing interior tuh dibersihin interiornya. Seperti apa ini udah dibongkar kursinya. Lihat tuh, kursinya udah dibongkar-bongkar. Naikin dulu ke atas. Oh, mau diapain nih? Oh, mau dicopot. Iya, mau dicopot. Ini kok ada barang-barang nggak tahu ya, itu bisa dibuang kali ya. Ini dibersihin. Ini di bawah-bawah suka ada kabel ya. Enggak. Oh iya, enggak. Cuman pinggiran. Iya. Jadi biasanya kalau habis kena banjir gitu suka genang ya air ya. Kalau kena banjir genang. Jadi jamuran. Kalau jamuran lagi karatan katanya. Cowok apa? Iya. Bekeran. Soalnya dia ada cekungan ya. Tuh, ada cekungan. Kena banjir. Mobil yang dulu. Oke. Kayak kan. Udah itu efek itu di PM aman, paling mundur dikit ya. Tadi sempat mundur dikit, jadi efek kalau di P rem tangannya los itu memang agak berasa mundur atau maju dikit. Hey guys, dibongkar. Jadi berapa lama kayaknya mas estimasi? Paling sampai jam 3 kan, berarti sekitar 4 jam 5 jam ya. Iya, 6 jam ya. 6 jam ya, soalnya ngajarnya santai. Sip. Nah, kita lihat progresnya ya. Oke, sekarang ada di tengah pekerjaan. Ini habis dicuci ya, Mas ya? Habis dicuci, jadi lagi dijemur. Jok-joknya ya. Kira-kira ini di tengah pengerjaan ya? Iya, udah 80%. 80% kalau udah begini. Iya. Tinggal di namanya detailing kalau begini ya. Iya. Interior detailing. Interior detailing. Istilah detailing itu baru ya? Saya udah lama sih. Udah lama ya. Auto detailing ya. Iya, jadi detailing salon interior. Kita di tengah pengerjaan. Nih udah dibongkar tuh. Kita lihat dalam sini ya. Tuh lagi karpetnya dijemur. Ini dalamnya Datsun. Seperti ini. Jadi kalau banjir guys, ini bisa kelelep air ya, terus menggenang di sini ya, basah, jadinya berjamur. Makanya banyak mobil tuh ada bolongan-bolongan tuh, maksudnya itu ya, lubang-lubang gitu biar airnya keluar kalau ada anak banjir. Oke guys, nanti kalau udah selesai kita info lagi. Oke guys, jadi akhirnya sudah selesai. Yuk kita lihat hasilnya di dalam. Nah, ini hasilnya guys. Jadi pertama ini yang saya rasakan ya. Ini harum banget. Harumnya enak. Nggak terlalu menyengat. Dan baunya pasti kamu suka. Oke, detailnya ini. Tadi setirnya tuh agak kotor, berdebu. Tapi udah kayak baru. Widih, cakep ya. Jadi memang mereka bagus detailingnya tuh. Nah, ini Datsun nih, krom-kromnya nih sama piano blacknya nih terjaga nih. Jadi tetap mengkilat seperti biasa nih. Nggak ada kusam sih sebelumnya juga. Cuma kotor aja. Jadi selain setir juga ini dashboard udah bagus lagi. Udah bersih deh. Plafon juga kayak baru pokoknya. Terus yang penting jok-joknya. Nah, kemudian karpetnya. Nah, kita lihat karpetnya ya. Karpetnya juga bersih, udah dah, ini top banget. Karpetnya bersih ya, nggak ada. Dan ini, nah ini nih gagang apa, door trimnya biasa kotor. Nah, ini sini langganan nih kalau daerah supir ya. Ini bersih banget, jadi kayak baru guys. Intinya kayak baru lagi gitu, mantap. Ayo kita di baris kedua kita lihat, tapi sebelumnya kita nyalain dulu. Kita nyalain dulu. Nah, itu kita nyalain AC dulu. Nice. Wih,
utamanya bahwa setiap individu. Saya berasa kayak kayak langsung dingin gitu loh, lebih dingin AC-nya. Iya loh, dan hembusannya tuh lebih kencang gitu. Nice, oke. Ini yang saya rasakan sih, serius nih, saya nggak bohong, saya baru ngerasain. Oke, kita lihat ke baris kedua ya. Nah ini baris kedua guys. Wih, ya Datsun Cross saya. Wih, ini mah bersih banget guys. Ya, kelihatan ya. Wah, bersih. Ini kayak baru dah, benar-benar kayak baru deh pokoknya. Enak banget. Kursinya dong tadinya nih kotor, ini juga tadi kotor. Jadi bersih lagi baris ketiganya. Ya. Tuh. Ini jangan salah loh, karpetnya Datsun Cross nih enak loh buat kaki. Tuh, enak banget guys. Mantap Mobiclean. Thank you Mobiclean. Ya memang harganya semua paket lengkap ini guys 1.500.000 ya. Dan itu dikerjakan oleh dua orang. Dan mereka jujur, enggak ada barang-barang yang mereka bawa. Dan ya mereka rapih. Nah, kaca-kaca juga oke nih. Ini karena habis hujan aja. Kaca-kaca juga bening lagi guys. Stop. Makanya saya puas sih sama pekerjaan pelayanan dari Mobiclean guys. Keren, mantap. Plafonnya dong, widih, bersih. Oke guys, jadi gitu ya. Sekilas dari hasil pengerjaan Mobiclean, tuh keren banget, bagus. Bisa datang ke rumah dan mereka ngerjainnya detailnya banget ya, karena memang spesialisasi mereka ya, interior detailing ya. Jadi salon mobil khusus interior, tapi mereka juga bisa eksterior sih. Teman saya ambil yang interior, yang paket lengkap, yang bisa copot, yang copot kursi sama copot karpet. Oke guys, gitu aja ya. Saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.